Halo semuanya, balik lagi di The Last Stand Aftermath. Part lalu, gue sudah meng-clear military base-nya dan mendapatkan 3 evidence, yaitu kita harus mencari tower dan harus mencari warehouse. So, sekarang gue sudah ada di safe house. Mungkin gue akan ngeload sedikit sebelum gue melanjutkan perjalanan. So, kita lanjutin aja langsung gamenya. Okay, kita tiba di safe house dengan barang gua yang sudah overload. Empty. Oh, safe house-nya lebih besar ya. Okay, gua harus minum air lagi karena stamina gua sudah turun sekali. Ada gak sih guys cara buat kuning-kuningnya ini biar nggak terlalu ini loh, biar darah kita nambah lagi gitu? Ada gak sih caranya? Nggak ada ya, setahu gue sih nggak ada. Extended magazine, pistol attachment. Wah, nggak bisa lagi. Bandage. Kalau ada yang tahu caranya, mungkin ada caranya. Cuman gue nggak tahu gimana caranya. Boleh kasih tahu gue ya, guys. Biar kita bisa lanjut terus. Sudah bisa bikin flame tower kah? Kayaknya belum deh. Karena gue belum dapat ininya. Gila, gue udah sejauh ini belum dapat juga ininya, oil filternya. Kemarin giliran gue ini dapat oil filternya. Kampret, gue nggak tahu oil filter dapat dari mana. Ada yang tahu gak? Komen lagi di bawah ya guys, kalau ada yang tahu ya. Karena gue nggak tahu oil filternya dapat dari mana. Can't fit anymore. Udah 5. Udah ada lagi ya. Dan gue mau nanya lagi deh, kalau misalkan di safe house ini, gue nge-save atau enggak sih? Gue selalu taunya tuh kalau dia nge-save itu kalau gue udah mati, itu nge-save. Tapi kalau misalkan gue di sini, gue nge-save gak sih? Kalau misalkan gue keluar nih, gue mau lanjut, itu nge-save atau enggak? Gue takutnya gue udah jauh-jauh begini gak ke-save. Kan konyol namanya. Oke, gue akan naikinin lagi melee resistance. Ini sudah full semua. Oke, gue akan naikin ini. Aim damage 40%. Naikin. Long range gun naikin. Oke, gue fullin long range gunnya dulu. Oke, udah gak ada yang bisa gue loot ya. Ya, kayaknya udah gak ada yang bisa gue loot. Gue jalan aja, lanjutin jalan. Sebenernya gue pengen balik ke base kalau bisa. Gue pengen spend point-nya ini loh. Aduh, mesinnya rusak. Ini mungkin radio Oh, ini radio tower-nya. Warehouse-nya mana? Oh, ini warehouse-nya kali ya? Gak tau lah. Gue mau ke motel aja. Mungkin dari radio tower itu nanti kebuka lagi map. Mungkin ini masih teori gue. Jadi tahu benar atau enggaknya.
Waduh, waduh, waduh. Konyol, kaget gue. Waduh, 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 waduh. Bisa lompat apa lu? Ini crawler gini bisa lompat apa? Gak bisa lompatin tembok. Ternyata bodoh dia. Bodoh. Salah pencet. The basement. Gue benerin dulu mesin gue. Ah, ininya udah habis lagi. Aduh, 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 aduh. Ah, shit. Gak semudah itu, Ferguso. Ada ginian. The point lagi, guys. Oh, shit. Nggak mau sih. Nah, hancur. Jangan deket-deket dulu, ntar gue kena infeksi. Nah, lumayan banget kan. Kalau bisa dapet 75 lagi, balik-balik gue bisa beli yang 503 biji nih. Semoga tidak rame. Gue takutnya ada yang meledak doang. Huch. Untung area. Not much in there. Gak terlalu banyak ada yang di dalam situ. Barangnya. Masuknya dari mana sih? Kadang gue suka sebel deh kalau nyari tempat masuk tuh. Ah, pintunya gak kelihatan begitu. Kamera nggak bisa diputer. Basementnya udah itu tuh oke, supply di situ juga. Wah, kalau gua nggak ada antidot lagi sih nggak selamat nih gue. Buset, rame banget bos.
suara apa tuh? Crawler? Oh, bukan. Ntar ya, gue balik ke sana lagi. Periksa ini dulu. Ya ampun. Ya ampun, gak ada apa-apa. Baterai. Shotgun itunya, gue nggak bawa shotgun. Track. Ya ampun, WC aja pakai didobrak. Gak ada apa-apa lagi dari didobrak. Dobrak semua. Dobrak lagi. Kirain dobrak lagi, anjrit. Kedapatan satu nih. Ada lagi. Wow. Aduh, kaget gua. Ah, sumpah kaget banget, Andre, tiba-tiba begitu. Aduh, tinggal 3 bar darah gue. Lagi nggak kena apa-apa ya kan, lagi nyantai tiba-tiba duar gitu ya, gimana nggak kaget gue. Nice, terus saya dapat knowledge, gue seneng banget nih kalau dapat knowledge terus. Alah. Apalagi udah gua ke bawah, tadi ada tempat yang belum dibuka. Lihat ramai sekali kan? Bersihkan dahulu baru dibuka. Itu adalah moto yang sangat bagus. Oh, masih ada. Kosong ya, as always lah, selalu kosong. Kayaknya nggak ada apa-apa juga di sini kan, nggak jelas kan. Electronics, gue butuh oil-oil itu sih, pengen nyoba pakai flame thrower. Wah, nggak bisa ditembak, nggak bisa lewat, harus muter. Ya ampun, nggak bisa lewat juga. Bye. Ya ampun, kenapa sih? Ada supply catch di situ.
Wah, the warehouse. Kita sampai di the warehouse dengan darah. Wah, anjir, ini gila, bos. Reloadnya lama ya. Waduh. Hampir kena, udah mati. Aku nih butuh antidot loh. Oh, ada tuh di situ. Ada dua ternyata, tapi gue udah gak ada elektrik, udah gak ada baterai maksudnya. Cepet baterai dong. Udah, di atas mah diem aja lu, di atas dah. Gak gue apa-apain dah. Oh shit. Lo. Warehouse on fire. God damn it. Itu zombinya kenapa joget-joget tuh? Gimana gue put out-nya? Oh, mungkin yang fire-fire itu yang ada di talent, mungkin ini nih sekarang dipakainya di sini nih. Oke, gua nggak tahu caranya gimana ini kali. Holy cow. Kurang ada baterai lagi. Lumayan tuh poin padahal. Gak bisa lompat ya lu. Aduh, berisik dong.
Oke, generatornya udah gue nyalain. Sekarang gimana cara put out fire-nya? Serumnya satu lagi di mana sih? Di sini. Belah mana? Gak ada loh. Oh, ini. Ini nih. M16 again. Ini masa gue harus kebakar-bakar sih masuknya? Gue nggak ngerti nih gimana cara masuknya. Minum dulu guys. Gue gak ngerti sih, beneran deh. Emang gue gak bisa masuk juga sih anyway. Gue harus masuk dari mana ya? Gue nggak tahu nih gue harus masuk dari mana. Dari basement tadi ada jalan gak sih? Gue nggak bisa masuk ke api itu juga. Dari belakang. Gak ada juga yang gak ada jalan juga lo. Wah, gak ada jalan juga, bingung deh gue. Aduh, expired lagi, baru gue pake loh. Ada jalan gak sih di sini? Sini ini gak ada jalan loh. Oh ini, aduh. Muter, 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 ternyata di situ. Holy cow, what is that? Semuanya kebakar. Canister, flash, how many? A lot. Destroy it. Okay, alright. Aduh. Tidak ada fuse. Gua harus cari fuse kah? Iya benar. Gak ada.
ampun, sampai pojok gue nggak bisa keluar, mesti muter lagi. Clean water. Ayah, nyohaha. Get in the car and leave. All right. Before I leave, I shoot you. Nggak ada bench juga lagi. Mana sih mobil gue? Kaget gue, meledak tiba-tiba. Makin rame. Okay, guys, sampai situ dulu untuk video part kali ini. Tadi kita lihat, kita udah ketemu warehouse-nya. Ternyata warehouse-nya sudah terinfected. Jadi kita disuruh bakar karena sudah hancur lah ibaratnya, udah nggak bisa. Sekarang objektif kita adalah tinggal ke radio tower. Radio tower yang tadi kalau nggak salah gue lihat ada di ujung map. Jadi gue akan berusaha untuk sampai ke sana. Semoga gue bisa sampai ke sana dengan darah gue yang segini dan sisa 2 bar kalau nggak salah, 2,5 bar lah, 2,5 bar darah gue, dan tidak ada antidot sama sekali lagi untuk memperlambat. Wish me luck. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, di share, and di subscribe. See you on the next video. Bye-bye.